هيا السلام عليكم. سأجيب أمنتين من أمنتين سأجيب ذلك الذي من تدس إسكولا كبانسا نوتي سأجيب بيار إسبون سو hari ini saya akan bercakap tentang hargai orang lain. Jom ikut saya. Antara langkah-langkah untuk hargai orang lain adalah jaga kata-kata seperti kita berjanji dan kita apa yang kita kata kita tepati. Dan yang kedua, jaga masa orang lain. Jika anda berjanji pada waktu yang anda kata, silalah tepati pada waktu yang anda kata. Dan yang ketiga, jangan buruk sangka. Kalau buruk sangka ini seperti jangan mesti orang itu buat benda yang baik, tetapi kamu buruk sangka dia buat benda yang buruk. Dan keempat, sentiasa senyum. Ya. Kerana senyum adalah sedekah. Kesimpulannya, kita perlu hargai orang lain kerana jika kita mahu dihargai, kita perlulah hargai orang lain.